Oke guys, ini komentar katanya kalau steknya belakangan gak kuat bro, ibarat nancap jarum ke tepung. Dan kali ini kita mau buktikan apakah statement ini benar apa enggak, dan cara kita ini terbukti baik apa enggak gitu ya. Jadi kita bikin video edukasi itu supaya Anda bisa tahu cara kerja bangun rumah yang efektif dan efisien. Jadi banyak orang kerja cuma bisa efektif tapi belum tentu efisien. Dan kita mau buktikan. Ini sebelumnya saya mohon maaf, saya akan tendang semua dinding ini karena kita semua stek kolom itu kan nyusul semua ya. Dan kita mau buktikan betul nggak dia kuat itu ya. Dan ini mohon maaf bukan mau marah-marah ya, ini saya tendang ya. Nampak suaranya ya. Oke, okay. Ayo mau mana? Oke, okay. Semua sudut kita tendang. Saya sengaja cari gak ada tukangnya biar mereka gak tersinggung atau proyek kita tersinggung dikatakan tidak kuat dia ya. Sengaja saya cari pas lagi gak ada tukangnya ya. Nih saya tendang ya. Oke, okay. Nih, oke. Okay. Atau saya pakai sistem terbang. Saya letak HP dulu sebentar ya. Pakai terbang saya ya. Nih Anda lihat ya. Sekali lagi ya. Terbukti dia kuat dan cara kita sudah benar ya. Oke, sip.